Oke guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam Tas Audio. Aduh, saya tadi mau ngebahas apa ya? Ngomongin alat ukur, Pak. Oh, oke. Ya, lagi-lagi yang kita mau bahas adalah masalah peredam dan peredam. Nah, tapi kali ini sedikit berbeda, di mana kita mau melakukan sebuah pemasangan peredaman, namun kita mau sedikit membahas tentang alat ukurnya. Nah, alat ukurnya tentunya sudah saya siapkan. Saya mau ambil dulu nih guys, ya. Nah, ini dia. Ini adalah alat ukur peredam yang kami pergunakan dan produk ini adalah support dari merek Dr. Artek. Nah, mungkin buat Anda yang penasaran bisa dilihat dulu dengan jelas seperti ini ya. Nah, kita buka. Nah, pastinya di sini kalau yang sudah pernah tahu atau sesama toko seperti kita sudah tidak heran karena ini alatnya umum. Hanya tentunya tidak setiap dealer memiliki alat ini. Jadi alat-alat ini saya keluarkan dulu. Di sini ada satu tas, lalu ada satu peredam mic, dan berikutnya adalah ada speaker, yaitu Bluetooth speaker ya tepatnya. Ini adalah stand. Nah, ini adalah mikrofonnya. Nah, ini dia alat-alatnya nih. Oke. Dan bahkan dilengkapi dengan charger. Nah, saya tutup dulu. Jadi alat ini adalah alat pengukur peredaman yang kita gunakan. Caranya adalah kita ukur pada saat mobil sebelum dipasang peredam, dan kedua akan diukur setelah mobil dipasang peredamannya. Nah, jadi mikrofon ini nanti akan digunakan di dalam mobil ya. Intinya alat ini akan dipergunakan sebagai alat ukurnya, dan tentunya dibantu dengan software aplikasi yang akan dikoneksikan nanti dari mikrofon ini ke handphone yang sudah diinstal aplikasi. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Tujuannya adalah agar kita tahu bahwa mobil yang sebelum dipasang peredam, kebocoran suara yang masuk atau kebisingannya seberapa banyak, dan setelah dipasang peredam, lalu kita ukur kembali, dan berapa banyak yang bisa diredus setelah dilakukan pemasangan peredamannya. Jadi, alat ini bisa dikategorikan alat yang cukup canggih pada saat ini. Nah, buat Anda yang kepengin pasang peredam di tempat kami, tentunya beberapa mobil sudah kami tes dan nanti ke depan akan kami bikin videonya. Nah, buat Anda yang kepengin jelas lagi bisa datang tanya-tanya langsung peredamannya. Jadi sekali lagi, pasang peredam bukan asal, tapi ada teknik-teknik yang lebih penting lagi. Oke guys, jadi alat-alat ini benar-benar kita akan gunakan ke depan pada saat kita melakukan pemasangan peredam khususnya dengan Dr. Artek ini. Jadi saya selalu bilang bukan kaleng-kaleng guys. Jadi kita kerja berdasarkan standar yang cukup baik dan maksimal. Ya, jadi dengan adanya alat seperti ini, tentunya kami bisa menjamin bahwa satu kelebihan di tempat kami itu perbedaannya cara memasang peredaman. Nah, karena kita akan kasih print out-nya dan bukti bahwa perbedaannya ada di mana. Nah, nanti untuk pengerjaan kali ini yang kita mau garap adalah mobil Brio. Kita mau kasih lihat juga bagaimana cara pengukurannya dan bagaimana hasil setelah kita pasang. Nah, sekarang saya ajak ke mobil aja dulu, lihat-lihat yang sedang kita kerjakan guys. Ayo. Oke guys, jadi kali ini kita mau coba melakukan pengukuran. Ini adalah mobil Brio karena kita mau melakukan pemasangan peredamannya. Nah, alat ukur ini cukup baik, bisa dibilang alat yang cukup canggih, di mana kita bisa melihat nanti print out-nya. Jadi hasil daripada suara yang ditangkap di dalam seberapa persen sebelum pasang peredam dan setelah dipasang peredam. Nah, di antaranya ini adalah ada penggerak suara atau speaker Bluetooth. Nanti akan kita pasangkan di beberapa tempat dan otomatis akan berbunyi pada saat kita record. Nah, mikrofon ini akan dipasang di dalam sebagai alat responnya, dan handphone ini dengan softwarenya yang sudah kita pasangkan nanti ngeplaynya dari sini. Nah, kita akan coba praktekkan aja langsung. Ya, pertama kita mau lakukan pengukuran pada bagian bonnet, atau saya lebih gampang saya terapkan di sini ya. Jadi nanti sebelum kita pasang peredam dan setelah kita akan ukur lagi. Nah, pertama kita rekam. Nah, tunggu 3 detik, dia akan merekam mic yang dari dalam. Oke, sudah selesai, berarti kita pindah ke bagian pintu front. Nah, pintu front kita letakkan di sini nanti pada titik yang sama ya. Kita rekam 3 detik. Oke, sekarang pindah lagi ke pintu belakang. Pintu belakang ada di sini. Tujuannya adalah agar titiknya sama. Nanti saya ingetin. Biasanya kita kasih titik ya, pakai stiker. 3 detik.
Oke, lalu berikutnya adalah, nah, pintu belakang kita letakkan di bawah logo Honda ya. Oke. Nah, udah selesai. Kita pasang di, nah, kira-kira di situ ya. Nanti kita ingetin lagi. Kita mau rekam. Oke. Nah, ini dianggap sudah selesai. Saya mau valid dulu, valid. Nah, ini adalah bisa di show map-nya. Nanti dari hasil ini kita mau coba print. Jadi, printannya itu berbentuk file. Kita bisa baca datanya, berapa dB yang tembus suaranya dan berapa dB yang tidak. Nah, setelah nanti kita pasang peredam, kita akan ukur ulang, guys. Jadi, kita bisa tahu berapa persen peredam itu bisa tereduksi. Ikuti terus, guys. Oke, sekarang kita sudah mulai bongkar-bongkar dulu ya. Jadi, pertama seperti biasa, kita turunkan dulu beberapa bagian seperti plafon. Nah, bagian door trim ini juga sudah kita copot. Jadi, ini benar-benar belum dipasang peredamannya. Nah, setelah nanti kita bongkar bagian-bagian ini, baru kita mulai lakukan pemasangan peredamannya. Yang kita mau pakai adalah kali ini menggunakan merek Dr. Artek. Karena kebetulan alatnya juga dari Dr. Artek. Oke, kita ikuti terus ke bagian-bagian yang lain. Nanti akan saya kasih lihat beberapa pemasangan yang sudah kita lakukan. Nah, untuk pemasangan yang baik tentunya dipastikan bidang-bidangnya bersih, tidak ada debu. Tapi untuk kali ini nggak usah takut karena mobilnya baru banget. Jadi benar-benar baru diantar dari showroom, langsung kita pasang peredamannya. Nah, ini adalah bentuknya Dr. Artek yang sudah kita pasang-pasang. Kita mungkin mau uber waktu langsung ke bagian pengukuran setelah dipasang. Nah, kita bisa lihat dengan jelas peredam yang kita pasang ini. Oke, untuk peredam door trim khusus kita kali ini tempelkan dengan bahan noise kill ya. Jadi Dr. Artek untuk peredam dasarnya. Oke, sekarang pemasangan peredamnya sudah selesai ya. Software sudah ready dan mic-nya saya mau taruh di dalam. Jadi posisinya harus sama seperti tadi. Nah, kita sudah siap dan beberapa tempat yang tadi kita sudah tandain juga tentunya harus sama. Oke, sekarang kita mau ukur bagian cup mesin dulu. Kita mau coba rekam dulu ya. Oke, 3 detik. Oke, udah berhenti. Lalu sekarang ke bagian fender. Ini ada di sini tadi nih. Bisa main ya, kita rekam lagi. Oke, udah selesai. Lalu ke bagian pintu depan, kita rekam lagi. Nah, ini sebetulnya pengukuran berikutnya kayak yang pertama, harusnya diukur di lantai, cuman lantai susah taruhnya, jadi kita tadi ukur di bagian atas. Di bagian atas ya, posisinya sama dipastikan. Kita mau coba ukur lagi. Nah, ini udah kelar. Sekarang tinggal bagian belakang ya, kita ukur. Oke, ini udah kelar. Sekarang bagian pintu belakang. Nah, ini adalah bagian pintu belakangnya ya. Oke, pintu belakang selesai. Ini sekarang adalah sini, ke pintu 5. Nih, ada di sini nih. Di bawah ya. Oke, ini pengukurannya udah selesai. Jadi nanti kita tinggal hasil printnya seperti apa, perbedaan sebelum dipasang dan setelah dipasang. Oke, saatnya sekarang saya kembali lagi. Di sini mau membahas lanjutan tentang tadi pemasangan peredamannya. Guys, yang kita pasang tadi adalah mobilnya Brio. Nah, ini adalah pertama kali kita ngukur. Tentunya nanti akan ada koreksi untuk berikutnya. Seperti tadi, contohnya adalah hasil daripada print out alat ukur ini. Kelebihan pasang peredam di tempat kami, nanti beberapa mobil tentunya kita sudah kita ukur sebelum pasang. Jadi, dua print out ini adalah hasil sebelum dan setelahnya. Kalau secara kita lihat,
grafik rata-ratanya di sini adalah hampir 8 dB bisa direduksi. Dengan patokan pengukurannya adalah tentunya di titik yang sama ya. Jadi seperti yang tadi kita kasih lihat. Nah, untuk hasil ini adalah video pertama yang kita bikin. Jadi memang ada yang kurang. Jadi ada beberapa bagian yang diukur dan tidak diukur. Namun hasil tidak akan salah karena di sini akan ada pembanding antara setelah dan sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah hanya sebagian bukti. Nanti akan kita kasih video yang lebih jelas lagi guys. Buat Anda yang kepengin tahu bahwa pasang peredam ini butuh alat, bisa tanyakan ke kami tentunya dengan cara belanja Dokter Arteknya. Terima kasih banyak, ikuti terus video kami dan dukung terus channel YouTube Cas Audio. Karena dengan Anda mendukung, kami akan lebih bersemangat untuk lebih beredukasi apa yang kami bisa. Jangan ketinggalan, ikuti terus video channel YouTube dari kami. Jumpa lagi di video selanjutnya guys. Dadah!